Menurut saya persisian yang ada konflik di Indonesia tentang antara suku dan bangsa di Indonesia ini tentunya membuat persatuan Indonesia menjadi goyah. Satu, kedua, rasa kesatuan bangsa kita juga berkurang. Sepertinya saya kemana kita pergi misalnya jadi takut contohnya. Jadi kita nggak tenang di negara kita sendiri. Lalu bagaimana menurut Anda hubungannya dengan persatuan Indonesia itu? Apa yang diakibatkan dengan perselisihan tersebut oleh persatuan Indonesia? Jadinya Indonesia nggak bisa bersatu jadinya. Karena perbedaan itu. Jadi Pancasila kita yang sekarang itu nggak ada gunanya. Itu membuat Indonesia jadi nggak bersatu. Terus pendapat Anda untuk dari adanya perselisihan itu, apa yang Anda lakukan agar perselisihan tersebut berkurang? Tentu saya memberikan toleransi bagi yang berbeda dari saya. Misalnya saya dari orang Batak, kepada orang Jawa saya memberi toleransi jika dia melakukan adatnya, saya menghormatinya. Bhinneka Tunggal Ika. Menurut saya Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti yang begitu mendalam, khususnya bagi bangsa Indonesia itu sendiri, karena ini merupakan ciri khas Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Di sini yang artinya itu kita Indonesia memiliki berbagai ragam bahasa, budaya, dan adat istiadat yang begitu banyak, ras, suku. Jadi di sini disimpulkan bahwa sebenarnya bangsa Indonesia itu harus lebih saling menghargai antara suku satu dengan suku lain, antara adat satu dengan adat lain. Tapi saya merasa persamaan ini ataupun toleransi yang ini yang saya rasakan saat itu belum ada. Khususnya misalkan saja di Kalimantan, di suku Asmat itu dalam di pedalaman mereka belum bisa menerima suku-suku lain yang sudah berkembang seperti bahasa dan sebagainya, tapi dia tetap menyendiri di situ. Kenapa kita tidak berusaha untuk membantu dia ataupun memberikan solusi kepada mereka untuk ikut bergabung dalam kemajuan dan perkembangan di Indonesia sekarang ini. Sayang, jika satu suku saja yang tidak kita pedulikan, tapi menimbulkan begitu banyak kerugian, contohnya, yaitu salah satu suku kita itu merasa terasing, bahkan sama sekali mereka menganggap bahwa mereka tuh bukan orang Indonesia asli lagi.